3547 sampai 3500 kita mulai. 3, 2, 1, go! Jajaran Metro siap untuk dilintasi jalur one way. Dikala semua mudik, mereka berdedikasi tanpa mengenal waktu. Lagi-lagi berkompromi dengan anak dan istri. Saya tidak tahu seberapa tinggi anak saya. Yang saya tahu adalah panjangnya. Resiko memang, namun... Sekawanan domba, kalau dipimpin oleh seekor singa, maka domba itu akan menjadi singa semua. Tapi sekawanan singa, kalau dipimpin oleh seekor domba, maka satu kawanan itu akan menjadi domba semua. Nah, tinggal kita pilih komandannya, komandan singa apa komandan domba. Kalau Pak Sambodo, komandan apa? I try to be the lion. Mantap. Anggi pasari budi sesuai singkat. Ini era demokratis. Mau komen juga gratis. Biar gak dikatain apatis. Sekali nyinyir langsung sadis. Yo, nyinyir juga harus mikir. Biar pesan gak salah. Semuanya. Kalian tuh suka jengkel gak sih sama polisi lalu lintas? Kayak kalau ketemu mereka nih di jalan, image-nya tuh udah jelek aja gitu. Gila, ntar lagi gue bakalan ditilang nih. Aduh, safety belt gue. Aduh, SIM gue. Gitu gak sih? Padahal sebenarnya gak kayak gitu loh. Mereka itu juga manusia. Banyak loh yang mereka korbankan demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Nah, kebetulan hari ini gue lagi di rumah di Lantas Polda Metro Jaya. Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Gue pengen tahu kegiatannya apa aja sih sebelum berangkat kerja, terus kalau di rumah itu ngapain aja. Kaget deh. Halo Pak Sambodo. Siapa Pak? Ya? Maaf, jangan-jangan salah alamat ya? Enggak. Enggak dong. Pak, say hi dulu dong Pak. Halo. Nih Pak Sambodo, boleh masuk nggak Pak? Silahkan. Nggak dipersilahin sih Pak. Silakan. Ini rumah Pak Di. Iya, ini rumah dinas. Adem. Jadi, ya Pak? Setiap di Lantas Polda Metro Jaya tinggal di sini. Tinggal di sini setiap hari Pak? Iya. Hampir ya? Iya, hampir. Iya, enak. Ini tempat meja kerja Bapak? Meja kerja, jadi kan di rumah dinas ada meja kerjanya. Oh, kirain gitu. Kalau udah di rumah tuh maunya istirahat, nggak usah kerja. Kadang-kadang kan pekerjaan surat-menyurat nggak selesai. Jadi kalau... Ya? Misalnya sudah malam, kemudian masih ada surat-surat, biasanya saya suruh bawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Oh, tapi kalau kayak tamu gitu, ada nggak yang pernah mau datang? Apa memang nggak menerima tamu, Pak? Ada lah, teman-teman, keluarga, kan ada. Lebih ada. Kepada casual ya, aja ya? Iya, kalau urusan dinas pasti saya terimanya di kantor. Oh. Gitu. Pak, aku izin lihat-lihat boleh ya? Boleh. Lihat foto keluarga gitu ya. Iya. Soalnya kan biasanya kalau polisi itu kan image-nya horror gitu ya. Coba kita lihat, oh ini keluarga. Anak dua ya? Dua, Pak? Perempuan dua-duanya. Boleh dikasih lihat kan Pak? Boleh. Di sini. Berarti Bapak ganteng sendiri ya? Ganteng sendiri. Umur berapa nih Pak, anak? Yang paling besar udah kuliah di HI, di Unpar, di Bandung. Terus yang nomor dua, yang kecil, kelas 3 SMP di Lab School Kebayoran. Oh gitu. Ini juga aku boleh lihat ya Pak ya? Biar penonton aku lihat. Itu foto-foto lama. Ini loh keluarga Pak Sambon. Gue promosi banget ya. Udah belum? Jangan lama-lama. Oke. Ntar bahaya kalau ada cowok naksir sama anak. Pak Bos berat bro. Ini putri. Putra, putri kan? Putri ya. Ini ya. Paling kecil? Yang besar. Oh, yang paling besar. Ya, memang waktu, dia ada sempat masanya dia seneng potong pendek. Oh. Gitu, ini yang paling kecil. Yang kecil. Sekarang yang kecil umur berapa sorry tadi, Pak? Kelas 3 SMP. Kelas 3 ya? Mm-hmm. Berarti sekarang yang di rumah tinggal... Iya, sama si kecil. Ya. Karena si kakaknya kan sudah kuliah di Bandung. Oh. Kalau tanggapan anak-anak, gimana, Pak? Sama bapaknya yang polisi, gitu?
Ya, awal-awal sih mereka protes ya. Protes ya? Karena kan memang banyak sekali waktu saya untuk dinas daripada di rumah. Bahkan kalau di polisi itu ada kata-kata begini, saya tidak tahu seberapa tinggi anak saya. Yang saya tahu adalah panjangnya. Karena ketika kita berangkat, dianya masih tidur. Pas pulang? Kita pulang, dianya udah tidur gitu. Jadi nggak sempat ketemu gitu. Jadi, oh, tahu-tahu udah gede ya ternyata. Oh, gitu. Oh, kasihan. Tuh, gitu. Kan? Jadi kalau misalnya ada yang nganggap polisi itu nggak ada kerjanya, cuma tilang-tilangin aja, sedih loh, cia, masih gua. Iya, tapi memang biasanya tetaplah Sabtu, Minggu itu untuk keluarga ya? Memang kita usahakan quality time untuk keluarga ya. Diusahakan, berarti pernah nggak juga? Iya, kalau lagi zamannya misalnya Car Free Day, kan tetap harus Minggu pagi, atau ada kegiatan event, masih ada. Misalnya event maraton, event lomba apa yang memang membutuhkan pengaturan lalu lintas yang cukup kompleks, kan pasti biasanya saya hadir. Terus Sabtu, Crowd Free Night, malam Minggu, kan kita sampai jam 12, jam 1, jam 2 malam. Jadi paling cari-cari waktu celah-celahnya aja ya? Iya, gitu. Malah kadang-kadang mereka sama anak-anak lagi pada makan di mall, ayo kesini dong, ketemu pas makan siang. Habis itu pergi lagi. Langsung pergi lagi, gitu. Pak, ini sepeda apa, Pak? Kayak saya kan senang sepeda. Ini sepeda ontel. Sepeda ontel? Sepeda ontel. Ini zamannya Belanda dulu, nih Mercy-nya nih, Mercy zaman Belanda nih. Dapat dari mana, Pak? Tuh. Masih ada suaranya, tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ya, itu yang dicari orang. Nggak semua sepeda ini masih asli. Masih asli, masih ada personalingnya. Gitu. Pernah dipakai nggak? Sering. Keliling sini? Iya. Oh ya? Saya kalau lagi iseng-iseng ngeluarin sepeda gitu, enak. Enak. Terus kalau yang lain kaget nggak gitu loh? Kok kaget? Kaget. Udah berapa lama Pak di sini? Mana ini? Udah lama, saya punya waktu zaman Kapolres. Ternyata Pak Adit itu hobinya adalah mengoleksi sepeda, teman-teman. Iya. Silakan, silakan. Lewat sini aja deh. Aduh, capek juga ya, muter-muter. Yeah. Pak, izin lepas masker boleh ya? Boleh, 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 boleh. Nggak panas. Oh gitu, yeah. Ini dua lantai ya? Dua lantai, jadi di sini ada kamar, di atas kamar dua. Kalau ibu sama anak-anak? Kamar utama, anak saya di sini. Terus kalau ada keluarga, ini ada kamar untuk tamu di bawah. Gitu. Tiga ya kamarnya? Tiga. Gitu. Dapur sama buat orang belakang, ada sendiri di belakang. Kalau anak gimana Pak? Ada yang pengen ikut jejak bukannya nggak? Kan anak saya cewek. Ya siapa tahu pengen. Atau nggak pengen punya pacar atau suami polisi? Ya ada sih keinginan untuk itu. Tapi kan saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk, kamu tak kenalin sama Pak Jakol ya gitu. Enggak lah gitu. Walaupun mereka misalnya ini ya alami aja. Tapi gitu. Pernah adik iseng gitu enggak? Ntar kenalin ya anakku sama anakmu ya. Ada sih, ya, cuma gitu. Mungkin takut sama bapaknya kali ya. Kalau sama bapaknya. Jadi di atas gimana, enak? Ya, kalau saya sih ngelihatnya. Limit enggak sih gitu? Begini, alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi di lantas Polda Metro Jaya di masa pandemi. Sehingga kiprahnya Polantas di Jakarta ini kelihatan menonjol dan ada panggungnya yang bisa dilihat sama orang. Gitu. Karena bagaimanapun penanganan pandemi COVID-19 ini kan sangat terkait dengan pembatasan mobilitas. Nah, ketika bicara mobilitas itulah kemudian peran Polantas sangat menonjol. Ini mau diapain nih? Mau ganjil genap, mau nggak boleh mudik, arus balik, semua kaitannya sama pembatasan mobilitas, pemeriksaan masker, PSBB, PPKM, level 1, 2, 3, 4, semua tidak ada satupun event di mana Polantas tidak terlibat di situ. Dan saya alhamdulillah, walaupun tentu saja ini pasti capek ya, lelah, anggota saya juga lelah gitu, dan kemarin kita baru saja ulang tahun lalu lintas dan di situ saya memberikan Pak Kapolda memberikan penghargaan kepada 40 orang anggota saya yang gugur ya, pada saat COVID-19 gitu dan 200-an orang yang sakit terpapar gitu. Tapi itu bagian dari risiko tugas ya, risiko tugas. Tapi saya bangga. Saya menjadi di lantas ketika
pandemi sedang berlangsung dan apa yang terjadi di Jakarta, pembatasan mobilitas apa yang dilakukan oleh Jakarta itu menjadi etalase dan menjadi contoh bagi polda-polda lain, daerah-daerah lain di Indonesia. Apa sih Jakarta ngelakuin apa? Oh, bikin ini, bikin checkpoint, bikin apa? Akhirnya semua polda-polda lain ngikutin. Karena yang pertama kali kan Jakarta nih, ya. Gitu. Jakarta udah PSBB, yang lain belum. Gimana nih? Membatasi orang masuk atau membatasi orang keluar kayak lockdown, ya. Gitu. Nah itu kan perlu karena contoh misalnya perbatasan Jakarta Timur sama Bekasi. Kalau kita kebijakannya membatasi orang keluar, berarti posnya harus saya taruh di sebelah sini. Yeah. Orang Jakarta nggak boleh keluar. Tapi kalau membatasi orang masuk, berarti posnya harus saya taruh di sebelah sini. Nah, itu buat saya seni ya. Yeah. Saya harus survei pintu-pintu masuk Jakarta, di mana nih posnya yang bagus nih, gitu. Itu pengalaman yang luar biasa lah. Itu nyenengin, tapi kan rumit juga ya, Pak? Rumit. Itu kayak consuming banget kan? Iya. Bagi uang sama keluarga gimana, Pak? Kan kalau lagi makan, anggota bisa ngubungin juga. Bisa. Kan standby terus kan, Pak? Iya, praktis memang Senin sampai Jumat, Sabtu malam Minggu itu memang untuk dinas ya. Untuk dinas? Iya, jadi karena saya berangkat rata-rata jam 6 saya udah di kantor, saya pulang jam 9, jam 10 malam, ketika misalnya presiden sudah bergerak ke Bogor, terus arus lalu lintas di Jakarta sudah mulai agak turun gitu, baru saya berani pulang. Berarti sampai rumah rata jam 10, gitu, setengah 11. Belum kalau di malam minggu kan sekarang masih ada crowd free night gitu kan, malam minggu sampai hari minggu. Nah, ya mungkin praktis minggu ya, minggu pagi sampai minggu malam lah quality time sama keluarga gitu. Kenapa? Capek ya dengernya aja ya? Tapi bukannya kalau nggak tahu ya, kirain kalau udah di lantas udah enak banget jadi raja di ruangan kan udah ada anggota banyak turun tuh enggak ya ternyata ya masih enggak mungkin ya. Mungkin saya yang salah kali ya, cuma kan saya tipenya memang bukan orang yang senang duduk di belakang meja. Saya selalu berpikir bahwa kebanggaan saya adalah kebahagiaan saya adalah ketika saya bersama dengan prajurit saya di lapangan gitu, panas-panas berhujan-hujan mengatur dan itu menunjukkan apa ya, kita respect sama mereka, mereka juga respect sama kita. Karena buat saya, satu kali contoh itu lebih baik dari 1000 kata-kata. Jadi misalnya nih, komandan lalu lintas seorang perwira, dia bilang, hujan-hujan terus, kamu ngatur di jalan, gitu, supaya nggak macet. Tapi si komandannya ini ada di mobil. Apa kata anggota? Lah, komandan mah enak di mobil, nggak kehujanan, kita yang hujan-hujanan. Tapi, nggak usah kita ngomong, kita langsung berdiri tegak, walaupun hujan, kita ngatur. Jadi teladan ya. Anggota juga nggak akan berani berteduh. Dia pasti akan melihat sosok komandannya. Saya selalu mengatakan itu. Jadi, sekawanan domba, kalau dipimpin oleh seekor singa, maka domba itu akan menjadi singa semua. Tapi sekawanan singa, sekawanan singa, kalau dipimpin oleh seekor domba, maka satu kawanan itu akan menjadi domba semua. Nah, tinggal kita pilih komandannya, komandan singa apa komandan domba. Kalau gitu. Pak Sambodo, komandan apa? I try to be the lion. Mantap. Pak Sambodo, waktu itu kenapa kepikiran pengen jadi polisi? Kalau nggak salah, Bapak itu polisi. Bapak polisi, ya. Yeah. Memang disuruh atau memang keinginan? Enggak sih ya. Dulu itu, saya cita-citanya banyak, namanya juga kecil. Pengen jadi insinyur, pengen jadi pengusaha, gitu. Cuman, waktu itu pernah ada satu kejadian. Jadi betapa ayah saya itu menanamkan rasa tanggung jawab, kejujuran gitu ya kepada anak-anaknya gitu. Jadi suatu ketika itu kami tinggal di Bandung. Kemudian saya sore-sore itu ada pelajaran les renang. Dia bilang, "Pak, saya mau renang." Gitu. Terus dikasih uang 50.000 sama bapak saya. Terus kamu berapa masuk kolam renang? 7.000. Oke. Okay. Kamu 7.000 berenang, 13.000 buat jajan. 20.000 ya, kembali 30.000. Saya berenang-berenang. Itu selesai pulang ke rumah, ayah saya nanya mana kembalinya. Panik. Saya periksa, panik. Ternyata di saku nggak ada, dicari di tas juga nggak ada. Gitu. Terus saya bilang, "Pak, nggak ada." Gitu.
Kok bisa nggak ada? Iya Pak, jangan-jangan jatuh apa dicuri orang gitu. Oh, hilang. Hilang Pak. Ya udah, kamu lapor polisi. Gitu. Terus saya bilang, Pak, kok lapor polisi? Kan cuma 30.000. Terus bapak saya bilang gini, apa kamu bilang? Cuman. Emang kamu bisa nyari duit 30.000? Nggak bisa juga sih saat itu. Nggak bisa. Karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Bisa nggak? Kalau kamu bisa nyari 30.000, kamu nggak usah lapor polisi, kembalikan duit apa. Ya nggak bisa, Pak. Ya sudah, sekarang kamu lapor polisi. Kamu harus pertanggungjawabkan itu. Anak kecil kan, namanya anak kecil. Terus saya naik sepeda. Itu di Polsek Kiara Condong, dari rumah saya itu kurang lebih sekitar 5 kiloan lebih lah, biar 10 kilo naik sepeda. Tapi di tengah jalan belum nyampe Polsek, saya pikir gini, ngapain juga gue lapor polisi gitu kan. Udah saya diam dulu, kira-kira setengah jam, terus saya pulang ke rumah. Udah lapor polisi? Udah Pak, gitu. Mana bukti laporannya? Loh, nggak dikasih Pak. Nggak mungkin kalau nggak dikasih. Ini Kapolseknya saya telepon, gitu kan. Kalau kamu, masa ada orang lapor kasih? Waduh, mati gitu kan. Ketahuan deh bohong gitu. Pak, maaf Pak. Kamu nggak ke polsek. Kamu suruh lapor aja kok susah. Gitu. Udah sekarang berangkat. Balik lagi. Akhirnya saya balik lagi ke Polsek itu. Hanya untuk laporan 30. Hanya untuk laporan, udah. Sampai di Polsek, saya duduk di ruang tunggu Polsek. Polsek Kiara Condong itu dekat terminal, dekat stasiun kereta api ya. Nah, sebelum saya itu ada ibu-ibu duduk gitu. Dia melaporkan kehilangan juga gitu. Laporan kehilangan. Pak, saya lapor, dia laporan kehilangan. Berapa? 500. Oh. 500.000 gitu kan. Iya, Pak, gini. Oh iya, dibikin lapor. Apa aja yang hilang? KTP ini. Udah. Terus, ya dek, silakan gitu. Saya dengan takut ya, anak kecil kan, duduk. Ya dek, Pak, saya melapor kehilangan. Kehilangan berapa? 30. Hah? 30 juta? Kamu anak kecil apa? Bukan Pak. 30 ribu. Langsung itu satu polsek ketawa semua. Kasian. Si anak kecil nangis. Karena ketawain kan. Wah, gitu. Nah, pada saat itulah saya ketemu ada sosok Kapolsek muda. Kapolsek ini keluar. Keren tuh, kayaknya lulusan Akpol gitu kan. Si muda udah. Terus dia tanya, ada apa nih kok ketawa-ketawa? Ini Pak, ada anak kecil lapor hilang 30.000. Terus dia tanya, kamu kenapa dek? Hilang di mana? Dia bilang hilang pada saat les renang. Terus yang nyuruh lapor kamu siapa? Gitu. Bapak saya. Bapakmu polisi ya? Gitu kan. Iya om, gini. Udah gak apa-apa, dilayani. Dayani. Dah. Karena saya bikin selesai, saya wah, baik juga nih ya si Kapolsek ini. Disitulah saya pertama kali ketemu sosok polisi muda gitu. Terus saya pulang ke rumah. Mana laporan polisinya? Udah, jadi ke Polsek. Jadi Pak, mana ini? Udah, sekarang kamu duduk. Kamu tahu enggak? 50.000 itu adalah uang rapat ayah, papa dari pagi sampai siang. Dapat uang rapat 50.000. Belum ayah, belum papa pakai, kamu boleh pakai silakan, tapi terus kemudian hilang begitu aja. Nah, tanggung jawabmu di mana? Gitu. Terus kamu tadi mau bohongin papa, kejujuranmu di mana? Bisa kok 50.000 papa juga nanti masih ada rapat-rapat berikutnya. Tapi bukan nominalnya. Tapi bagaimana tanggung jawab kita untuk memelihara amanah yang diberikan? Nah, family value itu yang terus saya bawa sampai sekarang. Jadi, insyaallah mudah-mudahan saya suka sedih kalau ngomong. Saya akan jaga terus. Makanya sekarang jadi polisi ingatnya itu ya. Ingatnya itu. Kalau nggak salah sempat ngobrol soalnya sama Pak Samado kan selalu bilang ya kayak nggak pernah tuh mikirin diri sendiri, gue selalu kebanyakan mikirin orang lain. Yeah, karena itu karena, kan ya. Karena itu amanah kita. Belakang. Buset. Enggak bisa. Pak, ini rumah kedua apa gimana? Ini rumah berjalan. Banyak banget orangnya. Ini ada jaket, ada rompi, baju ganti, baju cadangan, kaos dalam, sepatu cadangan, sandal. Kursi. Kursi kalau lagi ngepam. Oh. Lagi donjor rasa, capek kan benar. Oh. Kita bisa duduk. Itu. Rumah kedua Pak Dirlantas. Bentar ya. Ini anakku telepon, anakku.
so anakku. Sweet. Halo kakak. Hey. Mau berangkat kantor? Kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Lagi belajar. Oh iya iya. Pagi-pagi. Sehat nak? Iya, sehat alhamdulillah. Kamu kan kamu lagi musim hujan di Bandung, pakai jaket ya kalau naik motor jangan lupa. Iya juga dari kenapa? Hah? Baru sembuh? Oh ya udah, oke oke, makasih ya kak ya. Ya kak, ya kak, hati-hati ya kak. Dadah. Yo, makasih kak. Assalamualaikum. Anak yang pertama yang yang kuliah di Bandung. Lu ayah jangan banyak-banyak turun di jalan. Kursinya dikeluarin dulu deh. Biar ayah enggak turun-turun di jalan, ya kan? Udah masuk rumah. Ayo ayo ayo. Baru pertama kali nih aku naik mobil. Iya. Pak di lantas. Ini enggak ada yang hilang nih berarti kalau kayak gini. Aman 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 aman. Pak. Biasanya dikawal enggak sih kalau bertugas gitu? Enggak. 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 Ini kan mobilnya udah mobil lalu lintas. Masa seorang direktur enggak dikawal, Pak? Enggak. Oh iya? Iya. Oh, aku pikir tuh kalau kemana-mana harus pakai. Enggak. Tapi kalau macet gitu kena juga? Ya kena. Tapi kan ini kan mobilnya mobil dinas lalu lintas, jadi ketika kita membelah kemacetan juga orang biasanya minggir ya, iya. Karena memang ini orang tahu ini mobil lalu lintas. Gir, Pak itu hati dari tadi bunyi terus emang gitu? Iya, ini seluruh situasi lalu lintas terkini di Jakarta saya bisa kontrol melihat. Ini nyala 24 jam. Terus kalau misalnya pengen tidur gitu, kebangun gitu. Gak bisa tidur dong pak. HT ini off ketika saya sudah sampai rumah jam 10 jam 11 malam. Berarti kalau lagi di jalan kayak gini gak ada waktu tidur istirahat gitu gak? Kadang kalau capek banget gak tidur juga ya. Kalau capek banget dan rutenya agak jauh misalnya ke Bekasi atau kemana itu pasti saya tidur juga. Oh, ini maksudnya supaya tahu aja ya. Gak tahu misalnya kejadian apa hari ini, ada kemacetan di mana, ada kecelakaan apa tidak, ada rute, ini kan misalnya rute presiden, rute tamu-tamu negara, rute pejabat. Okay. Yang harus kita amankan ya, karena 20 juta kendaraan di Jakarta itu bukan sesuatu yang mudah untuk diatur. Tapi masih capek banget lah ya. Lumayan ya. Pertanyaan gua kok blow on banget ya. Ya capek lah ya. Maksudnya ngurusin semuanya gitu. Iya semuanya. Karena kan report naik terus. Report terus. Dengan titik macet di Jakarta, gitu kan. Kemudian perkembangan kota dengan 1001 macam kejadian. Dan isu transportasi di Jakarta itu menjadi isu utama. Jadi makanya apapun yang berkaitan dengan mobilitas, transportasi, perubahan rute, ganjil genap, aturan-aturan lalu lintas itu selalu menjadi trending topic. Dan dicari oleh warga Jakarta dan saya sebagai dirlantas harus well informed, baik sayanya mendapat informasi yang cukup dan saya juga memberikan informasi itu kepada publik gitu sehingga nah disitulah peran media dan polisi menjadi sebuah simbiosis. Polisi membutuhkan media untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat, di sisi lain masyarakat media juga butuh polisi. Mobil ini kan platnya Solantas sudah tahu kan kalau ini mobilnya. Depannya ada tulisan C1. Polisi Cakra 1. Itu C1. Kalau Wadir C2. C2. Oh. Oke. Okay. C2. Kalau misalnya mobil ini lewat, biasanya ada reaksi enggak sih dari Jadi gini, ada dua tipe. Tipe pertama, mereka tahu misalnya saya sedang menuju kemana, sedang patroli. Dan itu pasti kalau ada anggota saya biasanya buka kaca. Saya buka kaca, dan saya melambai, saya si jempol. Oh gitu.
untuk meningkatkan moral mereka. Iya. Gitu, bahwa mereka komandannya tahu bahwa mereka sedang berjaga. Oke. Dan itu kan mereka biasanya hormat. Mereka biasanya hormat. Kita gitu. Cari dong. Easter egg dicoba. Nih, boleh ya? Ini boleh enggak? Boleh, bisa. Nah. Oh gitu. Aku norak ya. Gitu. Itu dia pasti akan senang karena dia bekerja, iya, oh iya. Komandannya tahu. Dihargain lah ya. Dihargain. Sama. Itu selalu begitu. Lagi dong lagi ekon lagi. Tapi ada tipe yang kedua, saya incognito. Incognito tidak boleh disiarkan di HT, jadi orang enggak tahu kalau saya sedang muter-muter. Nah, disitulah saya biasa menangkap perilaku anggota saya, baik dengan menggunakan mobil dinas ini atau pakai mobil biasa. Oh, berarti kalau misalnya lagi incognito nggak pakai mobil ini? Iya, pakai bukan mobil. Misalnya gini, saya ada misalnya pakai mobil yang mobil dinas tapi yang hitam, yang Fortuner hitam. Dan, nah, saya pakai muter itu, terus jadi saya bisa tahu oh ternyata anak buah saya tuh LLE-an ya gitu. Dia waktunya jam 8 dia udah di pos duduk manis padahal situasi masih macet gitu. Itu biasanya saya berhenti, saya parkir. Berhenti dan saya tegur gitu. Panik dong. Panik lah gitu. Siap dan gitu. Gitu. Oh, gitu. Yeah. Speaking up about mobil nih, Pak. Plat RF S. RF, ya. Yeah. Mungkin itu udah banyak kali yang nanya ya, Pak ya. Tapi kan kalau di channel Anggi belum nih, Ci. Iya. Sebenarnya orang biasa boleh punya plat RFS? Nggak boleh. Jadi, RFS itu ada namanya SNK khusus, okay, dan SNK rahasia. SNK rahasia itu untuk kendaraan-kendaraan plat dinas, TNI, Polri, plat merah, yang kendaraan jabatan karena sifat kerahasiaan dari pemilik kendaraan tersebut, pejabatnya, kita berikan plat nomor hitam. Nah, itu ada kodenya, RFS untuk plat merah, RFP untuk plat dinas Polri, RFD, RFT, RFL gitu ya. Nah, satu lagi adalah plat namanya TNKB atau STNK khusus, itu untuk eselon 1 dan eselon 2, pejabat negara. Gitu. Nah, itu dengan kodenya tertentu. Jadi memang nomor itu hanya untuk pejabat, bukan untuk orang sipil. Gitu, tapi katanya itu bisa dibedain dari platnya kalau yang gini, 4 nomor untuk yang pejabat itu biasanya kepala 1. Oke. 4 angka. Ya. 103 berapa, 15 berapa, belakangnya RFS, itu hanya kita yang tahu. Ya. Gitu. Tapi kalau 3 angka mau belakangnya RFP, RFS itu bukan. Itu mesti enggak biasa. Oh, gitu. Atau dia kepala 8 berapa atau kepala 2, nah, itu nggak khusus ya, itu nggak khusus gitu. Karena kan dengan semakin gini, dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan di Jakarta, maka variasi nomor huruf itu kan menjadi semakin apa ya, harus kita gunakan semua. Jadi misalnya AAA, AAB, AAC, AAD terus gitu, AB. Nah, sementara misalnya A, depannya A sampai C itu untuk Bekasi Kota, D sampai ini untuk Bekasi Kabupaten. Iya. Gitu, jadi kita sudah, itu bukunya tebal itu cara pengaturannya. Jadi sebenarnya orang-orang yang kepingin punya plat RFS itu sebenarnya karena apa sih? Karena pengen dispesialkan gitu. Dulu ya. Untuk maksudnya untuk bukan untuk pejabat ya, untuk ya kayak masyarakat sipil lah gitu. Iya, dulu ya. Dulu ada yang disebut dengan plat nomor dewa. Jadi bebas ganjil genap, bebas tilang, boleh masuk jalur busway. Tapi semenjak saya jadi dirantas dan atas petunjuk Bapak Kapolda, sudah nggak ada lagi. As long as they use the black plat menggunakan plat hitam, maka hak, kewenangan, kewajibannya sama seperti plat. Nah, terakhir, gimana caranya you convince your untuk anggota untuk berani menindak mereka berani dengan plat RFS? Nah, saya bilang, kamu tilang aja. Ketika mereka marah, bilang, kamu diperintah oleh dirlantas, sebut aja nama saya. Gitu. Kamu nggak usah takut, karena kamu melaksanakan perintah saya. Dan saya tidak akan takut, karena saya melaksanakan perintah Pak Kapolda.
gitu. Dan terbukti kok sudah banyak. Ini operasi zebra ini kan salah satu fokus pelanggarannya adalah penindakan terhadap sirene dan rotator yang tidak pada tempatnya. Nah, banyak sekali kendaraan-kendaraan plat hitam yang menggunakan rotator. Itu diberhentikan sama anggota saya, ditilang, dicopot rotatornya, nggak ada alasan. Mereka marah, Pak, saya diperintah direktur saya. Saya udah bilang sama mereka, tanya baik-baik, tetap sopan santun, tetap humanis, tapi tetap tegas, profesional. Gitu. Kalau dibilang misalnya, Pak, saya dari instansi A, terima kasih Pak, yang saya tanya bukan Bapak dari instansi mana, yang saya tanya adalah coba perlihatkan surat-surat Bapak. Pak, saya dari instansi B. Banyak saya, gitu ya. Banyak, gitu. Iya Pak, kamu jawab aja dengan sopan. Saya bilang, saya kemarin saya ajarin kan, kamu jawab saja dengan sopan. Terima kasih Pak, saya tahu Bapak dari instansi A. Yang saya tanya bukan itu Pak, yang saya tanya. Masuk Ki, ini ruangan saya. Ruangan saya. Ini ada dirlantas dari masa ke masa. Coba gua hitung dulu. Saya dirlantas ke berapa ini? Ki, luar gamanya. 41. Blok yang cepet banget yang gitu. 41. Dan Bapak semuanya yang semuanya tidak pakai masker. Cuma foto saya yang pakai masker. Ini untuk menunjukkan bahwa saya dirlantas pada masa COVID. Pak, ini Bapak yang terlama ya? Biasanya kan setahun, dua tahun ya? Enggak lah. Sampai 2020 kan? Iya, Februari 2020. Oh. Seminggu setelah saya jadi lantas, langsung masuk PSBB. COVID. Dan sampai sekarang. Jadi makanya saya foto saya pakai masker. Enggak apa-apa, Pak. Memorable. Iya. Terus, ini ruangan lagi? Iya, ini ruangan. Ini ada sepeda. Jadi kalau sore, kan dulu belum boleh sepedahan. Sekarang sepedanya sudah tidak saya gantung lagi. Jadi kalau sore, mumpung ada waktu kosong, sambil jaga kesehatan, kita sepeda. Setiap sore ya, Oscar? Ya, nggak setiap sore sih. Tunggu pas lagi ada waktu kosongnya aja. Oke, ini kita mau masuk ruang utama. Mari, silakan. Ini ruang kerja Bapak. Biasa sehari berapa jam, Pak, kerja di sini? Saya ngantor mulai jam 6 pagi. Pulang ke rumah rata-rata jam 9 jam 10 malam. Jadi ya almost sebagian besar iya waktu hidupnya saya di sini kantor. Terus ini kok sofanya ada kursinya ada banyak kegunaannya apa aja? Ini untuk nyambut. Ini oleh tamu. Tamu. Oh. Ini jam tamu. Ini sekaligus sebagai meja rapat. Yang ini ya. Iya, meja rapat gitu. Kalau yang itu? Itu makan sambil ngopi gitu. Emang nggak bisa makan atau ngopi di sini Pak? Dari sana aja ya, gue juga nggak tahu. Mappingnya gitu ya? Mapping itu. Ruang kerja Bapak. Kerja. Dari sini saya bisa melihat beberapa persimpangan-persimpangan. Selain di sini sama di handphone, handphone juga bisa lihat gitu. Kalau di lantas itu kerjanya apa sih Pak? Cuma ngeliatin aja anggotanya bener apa enggak dari CCTV atau monitor di, atau di lantas itu tugasnya gini, saya mengawasi tugasnya Polantas di Jakarta. Okay. Dan membimbing, memanage, mengarahkan, menentukan arah kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Semua tugas polisi lalu lintas. Apa itu tugas polisi lalu lintas? Gampangnya itu menyebutnya dengan 3E1I. 3E1I apa ya. Itu? Yang pertama adalah enforcement, penegakan hukum. Berarti itu kaitan dengan penyidikan laka lantas, penilangan, pokoknya berkaitan dengan etlis, segala macam penegakan hukum. Yang berikutnya adalah education. Education itu kaitannya dengan edukasi di bidang lalu lintas. Jadi, polisi masuk sekolah-sekolah, memberikan campaign, memberikan upaya sosialisasi, edukasi, itu tugas saya. Yang ketiga itu adalah engineering atau rekayasa lalu lintas. Kita survei di mana ada rambu yang kurang, di mana ada perlu traffic light-nya perlu dilamain, hijaunya perlu dipendekin, di mana ada kaitannya perlu kontraflow, di mana yang perlu satu arah, dua arah, dan sebagainya. Itu engineering.
Nah, I-nya adalah identification. Itu kaitannya dengan identifikasi. Kaitannya dengan pelayanan di bidang SIM, SNK, BPKB, dan semua data-data terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Berarti kalau tadi ada pelanggaran atau ada laka lantas, ini semua bisa kelihatan di sini, Pak? Kan ada yang screen gede itu kan yang di... Iya, itu ini hanya untuk monitor situasi lantas. Tapi kalau penindakan pelanggarannya, itu ada back office sendiri di TMC. Nanti kalau ada waktu, kita bisa tunjukin TMC ya. Iya, oke. Udah cukup modern sekarang. Sip. Sebelum ngobrol-ngobrol, pengen lihat ini tuh ada banyak penghargaan loh, Bapak loh. Sama kita lihat kalau Pak di lantas itu bacanya apa sih? Pak dulu ya, Pak lihat ini dulu boleh ya Pak? Ini apa Pak? Ini penghargaan kan atau? Iya, ini rata-rata kalau gini-gini nih ketika kita kerjasama dengan lembaga-lembaga kita tukar menukar cendera mata. Itu juga sama ya Pak? Yang paling berkesan yang mana Pak? Kalau saya sih ini ya. Di sini ada pihak penghargaan promoter reward. Ini ya. Ya. Untuk kerja keras dalam penyekatan arus mudik itu terus rekor muri yang ketutup pot. Rekor muri ada 3. Nih. Kemudian ini juga jarang. Jadi penghargaannya dari Kaset Tower. Kita bikin ruang pelayanan anak terpadu. Ini ngapain Pak kegiatan? Jadi di dalam undang-undang tentang perlindungan anak, ketika anak berhadapan dengan hukum, dia tidak boleh disamakan prosedurnya dengan orang dewasa. Jadi ketika diperiksa, dia harus didampingi oleh orang tuanya, diberikan suasana tempat pemeriksaan yang nyaman, ramah anak dan sebagainya. Nah, kita termasuk yang pertama di Indonesia membuat ruang pemeriksaan ramah anak, karena banyak laka lantas yang juga melibatkan anak di bawah umur. Gitu. Ini penghargaan untuk inisiator pertama ETLE. Oh iya. Bapak makannya nggak dijaga Pak, kok ini ada yang manis-manis? Ini ada kepo ya? Itu, enggak lah, jago tuh butuhnya rebusan, ayo. Oh iya benar. Rebusan. Itu buku apa, Pak? Bapak pengen suka baca buku apa sih, Pak? Kebetulan saya lagi nyusun disertasi. Disertasi? Iya, saya tinggal, saya sebetulnya, apa tuh kalau mau jadi dokter? Iya, disertasi. Tuh. Bukan. Tesis. Disertasi, bukan. Dokter C, kandidat dokter. Oh, Ken. Ken, kandidat dokter. Ya, saya tinggal promosi jajah. Sebenarnya Kak, keren juga analisa nih disertasi Bapak. Boleh tunjukin gak sih? Boleh. Udah presentasi kan? Tinggal promosi dokter, gak sempat. Tinggal satu kali ujian sidang terbuka. Analisa time series yang dimodifikasi tentang perubahan cara pandang anggota kepolisian terhadap perilaku koruptif polisi. Nih, disertasi Bapak. Kenapa ngambil topiknya ini, Pak? Karena saya punya cita-cita besar ingin memperbaiki organisasi Polri, terutama dari perilaku-perilaku yang koruptif. Gitu, sehingga memang ini menjadi judul desa saya, bagaimana kita berupaya membuat organisasi menjadi lebih baik. Jadi tahun berapa Pak nyusun disertasi? 2 tahun lah ya. 2 tahun. Makanya ini buku-bukunya pertama teorinya tentang modal sosial, terus sama ini. Behavior. Ya, udah pernah baca nih tuh. Oh ya. Dulu kan ambil S2 baca belajarnya ini kan. Oh iya, tentang perubahan organisasi kan ada di sini. Masih belum kayak Bapak, Bapak mah udah S3. Belum lah, belum ini selesai. Ini apa nih Pak? Kalau kita tanya jawab bisa nggak Pak? Iseng ya, atau gue tanya jawab ini bisa nggak? Lo kayak ini, lo kayak ujian ya? Enggak penasaran kan, biasanya kalau orang-orang tinggi gitu kan pembesar punya favorit buku kan, makanya penasaran bukunya tuh apa sih? Soalnya aku juga suka baca. Ini buku yang terbaru. Ini dari Al Araf kemarin beliau kesini kita ngobrol tentang bagaimana perspektif HAM dalam penegakan hukum. Ini udah habis Pak di ini bagus. Ya, bagus, belum sempat masalah. Dedicated. Tapi ini baru berapa halaman lah? Ini saya biasanya kalau baca buku itu baca di
kata pengantar, sama kira-kira sama dokter isi. Jadi kata pengantar kira-kira buku ini bicara tentang apa sih gitu. Scanning kan. Habis itu dokter isi, mana nih bab-bab yang menarik gitu. Ini bagus nih. Tentang police brutality. Iya kan? Mm-hmm. Eksekusi mati itu gitu ya, bagus nih. Mantap. Oh gitu. Ini apa nih, Pak? Pak, Bapak hobi juga nonton begini, Pak. Kenapa? Karena lagi udah stres banget ngurusin lalu lintas. Iya, buat hiburan. Hiburan. Buat hiburan. Iya. Ini apa, Pak? Nah. Ini buku-buku ya. Lain lah. Kemarin kita juga bikin buku juga bagaimana peran polisian dalam penanganan pandemi COVID. Ini juga buku yang terbaru tentang elektronik traffic law enforcement. Tilang digital, tilang di era digital. Ya, tilang elektronik di era digital. Oh. Pak, kenapa pengen jadi polisi lalu lintas? Kan nggak, benar-benar nggak bisa jadi Kapolri ya, Pak? Kapolri bisa saja. Oh, bisa. Dari Pak Timo Pradopo itu dulu pernah jadi polisi lalu lintas sebelum jadi Kapolri. Dia pernah ketika pangkat-pangkat AKBP, Letkol itu kan jadi polisi lalu lintas. Mm-hmm. Karena Kapolri kan multifungsi. Awalnya memang ketika kita lulus dari Akpol, itu kita di psikotes. Mm-hmm. Orang ini cocoknya intel, orang ini cocoknya serse, orang ini cocoknya lalu lintas, dia cocoknya di Sabara, di Primob. Nah, kebetulan hasil psikotes saya kok dicocoknya di bidang lalu lintas. Jadi, saya lulus 94, 2021, berarti sudah 27 tahun ya. Rutinan dinas, sebagian besar memang karir saya di bidang lalu lintas, jabatan-jabatan. So, kan kalau ada pandangan orang, kalau melihat polisi lalu lintas tuh kayak musuh gitu loh, Pak. Kayak misalnya aku nih lagi nyetir, kalau ngeliat polisi di jalan tuh kayak, malas banget ya, ini enggak, itu enggak, gitu. Nah itu gimana, Pak? Musuh masyarakat lah istilahnya. Sebetulnya gitu sedih ya, sedih. Karena gambarnya gini, ketika kayak kemarin hujan deras gitu, banjir di mana-mana, macet di mana, yang ada di tengah jalan itu polisi lalu lintas sebetulnya. Ketika panas terik, ada unjuk rasa, panas gitu, semua orang berteduh, yang ada di jalan ngatur lalu lintas siapa? Polisi lalu lintas. Cuman kan memang karena perilaku oknum 1-2 ini, jadi ibaratnya karena nilas titik, usak susu sebelangan gitu. Jadi karena apalagi sekarang zaman disrupsi informasi ya. Medsos jadi tempat orang untuk mengadu. Medsos ini jadi gampang sekali viral. Sebetulnya mungkin yang polisi yang nakal itu hanya nggak nyampe berapa persen. Tapi karena itu menjadi viral, akhirnya kiprah polisi yang baik selama ini kemudian menjadi tertutupi. Contoh misalnya peran Polantas dalam penanganan pandemi. Mulai dari PSBB, penyekatan mudik, vaksinasi, penyekatan arus balik, semua ke kampung tangguh, kita semua ikut. Dan itu semua sampai kita nyekat mudik itu sampai bertidur-tidur anggota di jalan itu. Tapi ya begitu ada satu polisi minta bawang, dalam tanda kutip, ya udah terus akhirnya hilang semua gitu. Sayang sekali sebetulnya. Susah nggak untuk memperbaiki image itu, Pak? Susah, tapi kan kita punya moto bahwa kami memang belum sempurna, tapi ya kami akan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Saya sejalan dengan disertasi saya, kita sudah misalnya kemarin saya luncurkan outline untuk Polantas nakal. Alhamdulillah baru 5 hari sudah banyak ratusan informasi yang masuk, yang kira-kira informasi berharga kita telusuri, kita perbaiki. Direspon ya sama saya. Direspon. Pak, kalau duduk bangun. Boleh. Berdiri kayak di setoran saya, Pak. Satu lagi. Mungkin berbeda dari sofa di rumah. Iya loh, beda ya deh. Pak, izin buka boleh, Pak? Oh iya. Ya. Udah vaksin kan, Pak? Iya, saya juga udah kok. Iya, ya udah berjarak juga, Pak. Iya. Pak, untuk mungkin asumsi ya, tanggapan orang-orang yang bilang polisi lalu lintas itu basah, itu gimana? Basah sih ya, memang. Apalagi sekarang lagi musim hujan kan. Becek. Becek, tiap hari hujannya basah. Musim panas kita, musim hujan kita basah, musim panas juga basah, keringetan. Oh, iya. Tapi maksud saya bukan itu, bisa juga ternyata loh. Jadi itu kan anggapan ya, artinya kita pelan-pelan kita berusaha untuk mengikis itu dan dengan meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesejahteraan anggota yang sehingga
penghasilan anggota itu diperoleh dengan sumber-sumber yang bisa di apa namanya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada sprint-sprint, mereka ada tunjangannya. Untuk sekarang hampir semua kegiatan kita dibiayai. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya polisi nyari uang buat memperbaiki motornya, memperbaiki mobil dinasnya, udah nggak. Karena begitu dia rusak, langsung bawa ke bengkel, negara sudah menyiapkan perbaikannya. Negara sudah menyiapkan ganti bannya. Negara sudah menyiapkan kerusakan apa gitu. Jadi meminimalisir ya. Gitu. Terus yang kedua juga kan sekarang sudah ada tunjangan jabatan, tunjangan kinerja gitu. Terus ketika mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari, mereka pengaturan, itu ada uang makan, uang apa gitu. Jadi sebetulnya negara sudah menyiapkan mereka untuk bertugas. Hanya mungkin memang kalau mau lihat wah nggak bisa jadi kaya gitu, memang nggak, belum bisa sampai ke sana. Tapi untuk hidup cukup sudah. Sejahteranya sudah. Tinggal misalnya mungkin rumahnya masih ngontrak karena perumahan Polri masih kurang gitu sih. Pak, kalau sempat ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman-teman mungkin di lapangan, kan nama Pak Sambodo tuh termasuk yang friendly katanya gitu. Di ruangan juga sering menerima anggota untuk ngobrol atau makan bersama, itu ada ritualnya nggak sih Pak? Ada. Jadi Senin sampai Minggu, satu Minggu itu ada kesempatan saya hari Sabtu ngambil apel di pagi hari yang diikuti seluruh anggota Polantas di Jakarta. Bisa sampai 2.000 sampai 3.000 orang yang berbagi. Terus sambil duduk, mereka duduk, saya menyampaikan informasi yang terkini. Kemudian yang kedua, kalau untuk anggota menghadap anytime, kapan saja mereka cukup WA atau ngomong ke staff saya, Pak ada anggota menghadap itu. Kadang kan gini, saya ini memang komandan di lantas. Tadi kan saya juga bapak, saya juga teman melihat mereka, dan saya berusaha menjadi solusi buat masalah-masalah anggota. Jadi kalau anggota ada masalah, jangan lari kemana-mana, lari ke sini, lari ke komandannya. Biar komandan nanti akan menyelesaikan masalah-masalah itu sebisa komandan. Saya ingat betul kata-katanya Pak Idam, gitu ya, salah satu jenderal polisi ini kebanggaan saya lah, yang mengatakan bahwa komandan itu tidak boleh mengambil hak anak buah. Satu-satunya yang boleh diambil oleh komandan itu adalah tanggung jawab. Jadi memang ini pintu ini terbuka. Setiap saya ada di kantor, mereka ada masalah apapun, banyak. Dan anggota saya kan termasuk satker yang paling banyak di Jakarta, di Polda Metro. 4.500 lebih anggota saya. Dengan 1.001 permasalahan. Masalah dinas, masalah keluarga, berantem sama istrinya, ada masalah anak yang mau sekolah. Nyampe, gitu. Dan kita harus... Ya, gitu, mendengarkan keluh kesah mereka. Kalau misalnya ada yang bisa diperbaikin dari seorang Sambodo gitu, kira-kira apa, Pak? Kalau di mata anggota gitu, ya mungkin nggak bisa belak-belakan ngomong ya, tapi feeling sendiri gitu loh, Pak. Apa ya? Kan biasanya pemimpin suka mengintrospeksi diri gitu. Saya, tiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang tahu kekurangan kita kan biasanya anak buah gitu, dan mereka nah kadang-kadang di polisi ini kan ada hierarki yang begitu ketat gitu, kadang-kadang mereka juga nggak bisa nyampaikan, nggak ngomong gitu. Tapi ya mungkin apa ya, mungkin kadang saya keras ya, saya kebetulan saya perfeksionis kalau soal kerjaan gitu, jadi dan kadang-kadang saya keras gitu, keras sama anggota yang memang melakukan kesalahan. Gitu. Tapi di balik itu semua, saya termasuk smiley boss kok. Saya senyum terus. Kecuali harus marah, saya marah. Kalau nggak kita. Kelakuan yang aneh di lapangan. Iya, kalau nggak saya ketawa-ketawa aja, senyum aja kok. Yang terakhir Pak, kalau misalnya mau melakukan inovasi, apa sih inovasi yang terpikir oleh Bapak untuk ditelantas Polda Metro Jaya? Saya kok kepikiran simpel sebetulnya di bidang pengaturan kemacetan gitu. Saya pengen kayak punya chips gitu loh. Chips gitu. Jadi kan dulu waktu kita kecil ada film Chips gitu. Jadi yang patroli lalu lintas itu dia
di mana-mana tuh berdua gitu, setiap ada kemacetan mereka berhenti ngatur gitu. Nah itu dari sisi dan saya punya tim urai macet. Jadi ada macet di mana, serbu ke sana. Ada macet di mana, serbu ke sana. Yang memang ready for use, power on hand gitu. Yang bisa setiap saat saya gerakkan. Nah, kebetulan ini sejalan juga dengan perintah Pak Kapolda. Jadi patroli lalu lintas itu tidak hanya untuk kelancaran lalu lintas, tapi juga misalnya oh, ada tawuran, serbu ke sana, pencegahan awal. Ada TKP kebakaran, kita ke sana duluan. Ada kecelakaan, ke sana duluan gitu. Jadi pakai trail, pakai apa yang siap untuk digerakkan. Nah, yang kedua, kalau dari sisi pelayanan masyarakat, saya pengen orang bayar pajak itu semudah orang belanja gitu ya. Belanja di online gitu ya. Jadi tinggal B, dia ketik B sekian, dia pencet berapa pajaknya. Terus nanti payment gateway-nya bisa pakai, mohon maaf ya nyebutin merek ya. Pakai OVO, pakai GoPay, pakai apa gitu. Dan kemudian nanti bisa delivery. Dia, oh ini pajaknya, SNK-nya mau diantar ke rumah nggak? Gitu, berapa biayanya gitu. Jadi orang itu nggak sulit gitu. Mungkin nanti kali Pak bertahap. Iya, kita sekarang sedang susun gitu. Dan cita-cita saya itu paling tidak di Jakarta itu kan sekarang baru sekitar 90-an ya, etle. Jakarta ini paling tidak sekitar 500-an kamera butirnya. Thank you banget loh Pak Sabur untuk waktunya. Sama. Sehat selalu ya Pak. Amin. Semoga amin, yang di planning dan semua yang dicita-citakan amin, terjalan. Mudah-mudahan lalu lintas Jakarta makin modern. Amin. Thank you semuanya for watching. Bye.